Oke. Memang kita potong video, karena kalau nggak dipotong nanti dia akan terbagi jadi beberapa versi gitu. Ada versi Thailand, versi Gorontalo. Halo. Roti bilang labu. Pintunya belum kepasang, alat-alatnya udah hancur duluan. Thank you.
saya tak sudah pikir belum ngomong. Tanyakan apapun yang akan dilakukan, tidak akan marah. Baru mau begitu, merem sebentar langsung marah-marah. Mungkin tak ada tanya ya, kenapa dicopot dan dikasih begini? Kasih mau minum. Kayaknya water pass-nya di gegar otak. Jadi ada perubahan. Sudah enggak akuratnya, sudah enggak. Gitu. Tante lupa. Amrin.
Apikan sing anyar kue, apa sih lo banjar, Pak? Ada bayar lah. Kita cuma satu. Lo banjar kan MS, Mother and Son. Mana yang bikin dong tembok yang bisa beda-beda gitu. Ini darurat. Nanti akan diperbaiki lagi. Yang penting ini ditempel saja ya, Pak. Alah, dimaklumin. Ini cukup kuat, sangat kuat sekali.
Oke, okay, stop dulu seperti ini. Ini istri saya begini nganter tamu dulu. Kotor banget ini. Inilah kotornya. Berhubung mamanya ngelayap, saya jadinya aku dulu lah. Tidak ngelayap sama asisten. Malah di sana ngopi dulu, ngobrol dulu kayaknya tas. Iya, astagfirullahaladzim. Kata bapaknya baru mau dijemput. Pasti, bapak keluar pasti ngomongnya ya kue. Lo sama mau nanya tas, lo nggak tahu kayak gue tas. Kok aja menjelek-jelekan ayahmu sendiri. Ini kan pintunya harus diangkat bareng-bareng. Kalau tadi pintunya udah di sini mah udah terpasang. Iya. Tinggal pergi malah di sana ketemunya bapak-bapak ngerumpi tas. Iya, masih. Tadi kamu udah makan dua kali. Makan siang dimakan kamu juga. Ya, angkat. Emang enak kok makan kalau tukang lo. Lagi lo jadi tukang jadi. Nih, kamu pegangnya begini nih. Kursinya itu. Ya kok jadi dari sini nih? Oh bisa sini? Apa sini? Gak bisa. Ini dari mana? Kamu gak ngerti, kamu kesini aja. Jadi ini kembali. Kamu yang kesini. Bukan kursinya ini. Yang mana tahu suruh ngambil belum begini caranya. Wah. Hah? Yang diperlukan tuh ini ya. Terus apa kamu ngejepit? Ini belum.
jelek. Apa ini? Apa? Saya kan mau ngecek ketinggian ininya. Ketinggian ini ya, nanti kan terlalu rendah ya, jago lo. Ini terlalu masuk. Ini tidak banyak ini lagi. Sama kamu sih nak gini harusnya. Kurang kiri kanan. Jauh banget. Jauh banget, Bre. Ah. Dua lembar ginian. Bukan satu. Gimana ini? Gimana ini? Copot lagi. Nah, dulu ya. Nah, malam nanti tidak ada pintu. Begini kan, kayak kegagalannya gitu maksudnya. Bisa dua hari sih ngerjain ini. Kalau saya kerjain ke sono sini mau keluar gitu. Posisi begini nggak paruh, nggak bakal roboh. Kalau misalnya dihabiskan kemari, sana aja lebih tambah. Jadi buat jaringannya nggak pakai begini. Kalau tadi
dicopot ininya aja ini susah kan pakai kayak gini. Nah, di sini ada itu. Lemek. Iya, yang bagian atas. Kayaknya gagal loh masalahnya kali ini, gagal akan dirombak kembali nanti. Kapan-kapan? Dan lihat no, mak lampirnya ya, memperhatikan dengan seksual gitu ya. Ini ketutup. Si ketutup, tapi dia masalah supaya ini. Susah-susah gampang. Kan soal susah-susah gampang. Nah, pasang kuncinya dulu supaya gampang dibuka tutupnya. Kalau nggak yang tertutup sudah, tapi tidak patahin. Kita pasang dulu nyala yang selebihnya nanti kita supaya bisa kita tutup dulu. Pakai baut sini ya, Pak? Pakai dong. Pakai tempel dong. Di lem juga apa sih? Lihat bolongan. Sudah dikasih juga. Ya, ini enggak usah dikasih lagi. Kasih duit aja.
Ya tolong pegang ini ya. Pas sudah sama Mas sama. Pegang ini, tekan begini. Ya sama pintunya dipegang. Nah, gitulah. Ini buat apa ini? Sama ini buat ini kan? Bukan kami itu ini pasangnya. Bukan ini tuh oh ini tapi yang lebih kecil ini buat yang lain. Dua biji kecil ini mau mana ya? Nah itu dia. Tapi biasanya memang kadang-kadang mau berlebih-lebih ya harus biasa juga sih. Kayak masak itu ya lain. Thank you.
tadi saya bilang kok yang kata yang masuk itu punya kamu gitu deh. Punya kamu itu belum punya. Wah, lu saja. Serius lah. Ini apa sih? Bukan ini lah. Nah, pantesan ya tadi. Masuk-masuk. Yang ini. Pantesan ke filmnya buat apa? Buat ini. Yang ini kok salah mas, kekecilan, bukan bolongannya yang kegedean tapi tautnya yang kekecilan, jadi jangan salahkan lubang ya. Kalau suruh lepasin kamu nggak bisa ngomongnya. Masukin gitu. Iya. Pantesan. Kalau cuma tarik-tarikan doang. Kalau sini dulu masanya bagaimana? Kalau sebelah luar dulu, luar kan memang posisinya perempuan. Biasanya mah yang betina yang masukin. Ini laki-laki yang berjuang masukin murnya. Ini susah. Ngeset terus. Ya rasa masuk ternyata meleset.
kalau geluk begitu nggak masuk. Awas. Tanya mu. Situ tuh. Mau di ujungnya semua tanya mu begitu. Ini jangan diinjak ya. Habis sudah selesai. Coba ada buat lagi nggak? Mungkin ada satu lagi paling, tapi kira-kira ini pun jadi saja. Kalau buat kecil mana tadi? Itu yang paling berwarna. Kurang satu di bawahnya. Antara gua di sini atau di sini. Enak. Kurang satu di bawah sini atau satu. Ini bawah seri yang berapa? Thank you.
Jebletkan ke sana, mau ditutup. Pak, ketinggiannya seperti ini. Iya, tidak malah supaya tidak lepas ini. Ada rapi ada nggak? Ada di atas. Oke, sambil berpikir besok mau diapain lagi. Aduh, salah strategi nih. Memang gitu ilmu tukangnya. Jadi kalau misalnya sudah cukup segini, kadang bisa lebih, bisa kurang. Nah ini kelebihan. Jadi tidak bisa disilen gitu. Terlalu ini. Segini lebarnya kalau disilen kayaknya ya jadi. Enak sudah temani. Gunting dulu, siapin guntingnya. Ini untuk sementara ya. Disuruh nyari gunting lo kemana ya? Ini. Masya Allah, nah, kamu udah di sini ngapain datang? Makanya marah-marah. Yang marah siapa? Saya cuma negasin, dong. Nah, Pak harus tanya nih Pak, guntingnya udah ada mau buat gunting? Bunga mau narik-narik ngapain dia? Ntar kalau udah diikat baru tak kasih. Ini gunting ini lo. Gitu, oh, atau Pak ini besok saya lebih capek lagi nih, benerin lagi. Ah, kemana sih lo? Baik aku kurang yang baik hati, tidak sombong. Oh. Bawah enggak? Ini bukan bawahnya lagi dipikirin, sebelah sono nih dekat kemana. Ada lagi. Baik. Jadi ini contoh yang tidak baik, jangan diikuti. Pintu terikat. Ini namanya pintu terikat ini. Buat lo malah diikat begini sih, Jung. Diikat sa, masih. Tunggu. Jadi dong. Jadi pintu terikat kata yang tadi. Asik bola. Halo, mama mau papa juga mau beli deh. Ini mana cuma guntingnya. Kita ikat dulu aja ya. Ini ya itulah kalau misalnya kita bikin video, saya yakin juga tukang-tukang juga pada ngalamin. Mereka pasang aja pas sudah agak ada salah aja. Ini berarti diikat juga nih. Ya kalau enggak diikat sebelah situ yang roboh. Itu tuh. Oke, okay. Diikat ke mana? Ini jarum sih kira-kira. Kamu ini PA ya? Ini ingetnya ke dalam, kalau ingetnya ke sana ya roboh ke sana. Gimana sih? Orang ngajak-ngajak ini. Nih, ini kayak udah tengah aja satu sih. Mana sih ini? Aduh. Apa? Tapi ini mana gak kelihatan nih. Dari mana saja? Dari yang sana ya.
begini. Ambil dong. Ambil dari sana, saya ambil. Aneh. Ada bolongan enggak sih? Agak. Sini kamu yang sini. Oh, itu jalan-jalan. Kenapa begini? Turunin, stop, terlalu turun, naik dikit, ini kuncinya. Kamu kayak gini doang loh, ngerti matamu ya bener. Jangan ditarik bahlul. Naik dikit, jangan terlalu tinggi. Jangan digandungin, biarin saya tarik dong. Tuh, di atas tuh. Ini gak mikir, kenapa gitu. Tapi panjang banget. Saya juga gak perlu buru apa. Nah, ya. Harusnya sih kuat kalau hanya besok. Kelihatan gini cara memang pintar ya. Ya kasih aja kamu gini. Ini hasilnya ini hasilnya nih. Ini bisa dikunci. Yang pentingnya pasang dulu walaupun bisa. Yang penting kita senang aja dulu. Oke, gitu aja ya videonya. Nanti kalau mau perbaiki lagi kita dah ini ya. Yang itu sudah jadi. Mah, lama mana mah, halama. Itu sudah jadi. Itu sudah jadi nih. Pokoknya penting rapet udah. Iya, oke. Lanjutin besok. Besok.